Luna Maya tampil anggun dengan kenakan berbagai busana tertutup sambut bulan Ramadan. Aktris sekaligus presenter dan model bertubuh semampai, Luna Maya dikenal sebagai salah satu selebritis yang sukses di dunia hiburan. Karirnya kian hari semakin melejit karena bakat yang dimilikinya. Tak jarang segala hal mengenai Luna selalu menjadi pusat perhatian, baik mengenai kisah cintanya maupun penampilan Luna, seperti yang terlihat baru-baru ini di laman Instagram pribadinya. Dalam postingan ini, Luna mulanya bagikan iklan sebuah barang pecah belah yang berkolaborasi dengan dirinya. Luna tampil dalam 3 konsep dengan warna busana berbeda-beda, mulai dari nuansa biru, coklat muda hingga abu-abu. Namun tema yang digunakan tetap sama, yakni busana tertutup dengan berbagai aksesoris seperti turban dan bando. Kesan Ramadan pun terpampang nyata dalam video Luna ini. Meski unggahan Luna merupakan sebuah iklan, namun netter tetap saja salfok abis dengan penampilannya. Lagi-lagi netter berikan pujian setinggi langit lantaran sang aktris terlihat begitu cantik dan anggun. Masya Allah, cantiknya gak ada obat emang, komen seorang netter. Queen, icon, legend, the one and only Luna Maya, sahut yang lain. Udah cantik kayak princess beneran, ditambah baju-bajunya elegan semua, haduh, ngeces dikasih gak bakal nolak, timpal lainnya. Marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Masya Allah, cantik banget, terkece dan terdebes Mbak Bulan, tambah yang lain. Gamis serta keramiknya sangat indah seperti peninggalan dari Mesir. Luna juga gak kalah indah sih seloroh lainnya. Di saat manusia mencoba menghinakan, tapi kuasa Allah yang memuliakan dirimu kak cantik. Sehat dan berkah selalu kak cantik at Luna Maya. Merhaban ya Ramadan ya kak Luna, maaf lahir dan batin juga. Imbu netter yang lain lagi. Geger, Luna Maya kepergok jalan bareng Ariel Noah. Luna Maya dikabarkan kepergok sedang jalan bareng mantan kekasihnya Ariel Noah. Informasi ini disebarkan melalui salah satu video yang diunggah oleh kanal YouTube Basa-Basi Gosip. Dalam unggahnya, kanal YouTube yang kini telah memiliki lebih dari 84.000 subscriber ini menuliskan judul sebagai berikut. Geger, Luna Maya kepergok jalan bareng Ariel Noah. Sementara itu dalam thumbnail video yang dibagikan juga tertulis keterangan serupa, kejadian tak terduga kembali terjadi. Luna Maya kepergok jalan bareng Ariel Noah. Berdasarkan penelusuran metrosuara.com, klaim Luna Maya kepergok jalan berdua dengan Ariel adalah tidak benar. Pasalnya dalam unggahan berdurasi 8 menit tersebut sama sekali tidak menguraikan dan memberikan bukti valid terkait klaim yang telah ditulis di bagian judul dan thumbnail video. Tayangan ini justru berisi beberapa potong video berbeda-beda yang diedit menjadi satu. Salah satu video lawas yang merekam momen kebersamaan Luna Maya dan Ariel Noah. Selain itu, narator dalam video ini hanya mengutip dan membacakan artikel berjudul "Begini Reaksi Ariel Noah dan Luna Maya Saat Bertemu di Bali", malah didoakan balikan. Artikel ini mengulas soal momen ketika Ariel Noah dan Luna Maya tak sengaja berpapasan di Bali. Terlepas dari isi video tersebut, hingga sekarang juga tidak ada informasi valid atau kredibel mengenai klaim Luna Maya kepergok jalan bareng Ariel Noah. Jadi kesimpulannya, berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kabar Luna Maya kepergok jalan bareng Ariel Noah adalah keliru. Informasi yang disebarkan kanal YouTube Basa-Basi Gosip tersebut masuk dalam hoax kategori konten menyesatkan.
disapa pakai panggilan sayang sama Luna Maya Ariel Noah ke Pergok begini. Jarang terjadi Ariel Noah keciduk sama tingkah ketika Luna Maya menganggilnya dengan kata sayang di hadapan publik. Momen itu terjadi saat Luna Maya dan Ariel Noah bertemu di salah satu program musik populer tanah air. Berikut selengkapnya. Kisah asmara antara Luna Maya dan Ariel Noah tidak pernah luput dari sorotan publik meski keduanya sudah memutuskan untuk berpisah. Beberapa waktu lalu beredar cuplikan video jadul yang memperlihatkan interaksi antara Ariel bersama Luna Maya sebagai host. Pada momen itu, Luna Maya memandu program acara musik bersama mendiang Olga Syaputra dan Raffi Ahmad. Lalu kedatangan Ariel Noah sebagai bintang tamunya. Terlihat Olga Syaputra dengan lawakan khasnya meminta Ariel Noah untuk diantarkan pulang selepas acara selesai. "Pulang anterin aku ya," ujar Olga Syaputra dalam cuplikan video yang dibagikan tersebut. "Ini mic-nya," tutur Ariel Noah memberikan mic yang dipegangnya. "Taruh sini aja," timpal Luna Maya. Melihat Luna Maya yang tidak juga beranjak dari tempat Ariel Noah, Olga Syaputra segera melontarkan godaan kepada wanita asal Bali tersebut. "Ini Luna, udah sini aja, repot banget dih," ujar Olga tersebut. Tanpa disangka, Luna Maya segera merangkul Ariel Noah untuk mempersilakannya menunggu serta melontarkan panggilan sayang untuk sang vokalis. "Ya udah, tunggu dulu sayang ya," ucap Luna Maya kepada Ariel Noah. Aksi Luna Maya tersebut langsung dihadiahi sorotan serta tawa keras dari rekan-rekan sesama host, yakni Olga Syaputra dan juga Raffi Ahmad.